Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di TU Channel. Kali ini saya berada di Jalan Sunan Kripit, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kota ya. Ya, kali ini saya mau ganti ban ya teman-teman untuk kendaraan saya. Dan ini recommended buat kalian semuanya, tempat ganti ban mobil ini di sini. Sekarang ada di Lestari Jaya Ban ya, yang lumayan baru, dan ini lokasinya strategis dan bengkelnya cukup ya, walaupun tidak besar ya, cuman ini cukup lah ya untuk tempat ganti ban mobil ya. Pelayanan yang prima, dan ini banyak pelanggan yang sekarang di sini ngantri ya. Lestari Jaya ini dulunya satu lokasi di daerah Pasar Banjarnegara ya, Pasar Kota. Tetapi sekarang ini sekarang dipisah untuk khusus di bongkar pasang ban dan seperti oli-oli ini ada juga di sini sekarang. Mungkin ekspansi ya dari tempat yang pertama, lokasi pertama di sekitar Pasar Kota, ini berekspansi di Kota Banjar ini atau di depan masjid apa itu ya, masjid di Kota Banjar ya. Ini saya menggunakan ban 2545 ring 17 merek Accelera ya, dan ini kode produksinya 0280223, intinya yang terakhir ya di tahun 23, jadi baru satu tahun kemarin produksinya, lumayan lah, tidak terlalu tua ya. Dan ini untuk tapak lebar teman-teman, dan di sini pemasangan tidak langsung dipasang, tetapi tetap dicek dulu velg-velgnya kalau butuh perbaikan atau pembersihan, ini dibersihkan dahulu. Mekanik yang cepat dan fast respon ya, jadi gampang komunikasinya dengan pelanggan. Ini membuat pelanggan merasa nyaman di bengkel ini. Ini sedang pemasangan unit ban baru ya, mudah-mudahan awet dan tidak gampang aus ya. Syukur-syukur setelah dipasang ini nanti di spuring ya, tetapi kali ini saya tidak pakai spuring karena hanya pasang saja. Mungkin lain waktu akan saya spuring ya. Ini sedang diisi tekanan anginnya, saya isi di 30 saja ya, jadi tidak terlalu keras.
Ada pilihan menggunakan nitrogen atau menggunakan angin biasa. Tinggal dipilih. Tentunya kalau pakai nitrogen ada penambahan biaya ya. Nah, setelah dipasang di velg, nah sekarang pemasangan di unit kendaraan. Dan pemasangan velg tapak lebar ini memang perlu penanganan khusus ya, tidak asal-asalan sehingga bisa terpasang dengan sempurna. Oke, itu dia teman-teman review tempat ganti ban di area Banjarnegara Kota. Bagi kalian yang ingin cari-cari ban mobil bisa ke sini ya, di Kota Banjar. Nah, tepat di Masjid Besar Kota Banjar itu ya. Oke, itu aja teman-teman review kali ini. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.